Halo guys, assalamualaikum. Balik sama saya, Aiki Bas lagi teman-teman. Dan di video kali ini kita bakal kembali bermain game MCP lagi. Dan di sini gua menspawn Raditya Dika teman-teman ya, Bang Radit teman-teman di sini ya. Dan ini adalah addons untuk bisa menspawnnya dan juga bisa berubah menjadi Kang Radit juga teman-teman. Widih. Nah, kira-kira seperti apa untuk addonsnya? Tapi sebelumnya kita bikin portalnya dulu teman-teman ya, supaya durasinya panjang dong ya, masa cuma 3 menit pak. Oke, jadi di sini jangan lupa sebelumnya ada behavior pack sama ada resource pack. Kalian mungkin beberapa ada yang nggak tahu sama sekali apa itu behavior, apa itu resource. Kalian klik aja linknya di deskripsi untuk cara pemasangan addonsnya ya. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini gua udah menyiapkan ada sekitar 3 blok teman-teman, yaitu warna hijau muda, warna hitam ya guys ya, sama ada obsidian seperti biasanya. Oke, jadi kita bakal bikin portalnya aja cuy, nggak usah lama-lama. Di sini kita langsung pasang aja, mulai warna apa ya? Jujur gua bingung sih, kita mulai dari warna hijau dulu, terus hijau muda mungkin kita bakal pasang. Jujur ini gue asli pusing sih pak. Tapi ya sudahlah, kita pasang hijau tua lagi. Nah, baru hijau mudanya cuy. Nah, ini tengahnya kita pasang warna hitam. Terus kayak gini aja terus. Nah, kayak gini. Ya, gue gak tahu sih. Yang penting asal bikin lah. Yang penting kita bikin portalnya guys ya. Oke. BTW jangan ditiru ya gue bikin portalnya. Masih banyak diantara kalian yang niru gue bikin portalnya loh. Ya ampun, udah dibilang ini cuman hanya hiburan aja, bukan beneran. Jadi tolong jangan ditiru ya. Buat kalian yang pengen langsung masang, bisa langsung aja klik linknya di deskripsi. Itu udah ada cara untuk pemasangan addonsnya. Oke, jadi kita langsung aja pasang. Ini BTW kelebihan ya guys ya. Oh iya, kelebihan cuy. Nah, oke, jadi ya kita pasang-pasang aja kayak gini. Aku tuh kalau bikin portal tuh biasanya ya kayak gini aja guys, simple-simple gini. Jujur gua nggak tahu lagi mau buildnya kayak gimana pak. Gua noob build banget gitu loh, masih belum tahu apa-apa soal build gitu kan. Jadi ya udahlah, kita pasang aja kayak gini, terus kita selesaikan aja gini ya. Nah, seperti dia. Yoi, oke. Terus ini sisanya item ya guys ya, itemnya mungkin kita taruh di atas aja ya, soalnya ntar enggak ganggu juga kalau di bawah cuy. Mungkin kita hancurin aja item yang di bawah ya guys ya, soalnya ganggu juga sih. Mending kita full hijau aja semuanya. Oke, nah akhirnya sudah jadi teman untuk portalnya. Tinggal kita pasang obsidiannya aja sini. Aduh, kepencet. Aduh, kenapa kepencet mulu dah. Oke. Hey, kenapa ada kambi sini? Imut banget cuy. Ini dia, akhirnya sudah jadi guys. Kita pasang aja Flint and Steel. Dan akhirnya sudah nyala teman-teman. Untuk ini dia, apa ini namanya, portalnya. Ya ampun, gue lupa. Ini gue hancurin dulu ya guys ya, ganggu bener nih. Nah, asli dah gue bingung tadi. Jadi ya udah kita, nah full gini aja. Eh, kepencet dong. Ya ampun. Oke, nah ini dia. Ya ampun, kepencet, ya ampun. Dan ini dia guys, kita langsung aja masuk ke dalam. Kira-kira apa yang akan terjadi di dalam portalnya, langsung aja kita lihat, gak usah basa-basi. Dan ya, kita bakal lihat di sini. Oke, kita sudah berada di dalam neraka nih teman, di dalam Nether ya. Oke, jadi kita coba lihat ke sini. Nah, ini dia guys, ada chest di sini. Oh, ini guys. Nah, ini dia guys alatnya untuk spawn si Bang Radit temen ya. Oke, kita ambil juga ini armornya. Siapa tahu kita juga bisa berubah menjadi si Kang Raditnya juga guys ya. Oke, langsung aja kita keluar dari sini. Jangan spawn di sini, serem banget tempatnya ya. Oke, akhirnya kita sudah keluar dari sini. Kita langsung aja spawn, tapi ini udah sore hari pak. Kita ganti dulu cuacanya, maaf pak. Kita ganti ke siang hari supaya cerah. Nah, oke, ya kini udah jadi cerah lagi. Kita langsung aja spawn Kang Radit di sini. Wih, ini dia guys. Nah ini dia ya. Nah, ini aku cocokin. Aduh. Ini aku cocokin sama thumbnailnya ya. Mudah-mudahan sih mirip guys ya. Meskipun warna bajunya agak nggak mirip sih, tapi ya udahlah. Oke, jadi kita juga bisa berubah menjadi Kang Radit juga di sini guys. Kita langsung aja lihat di sini.
Nah, ini dia guys, kita juga bisa menjadi Raditya Dika, teman-teman. Nah, ini dia ya. Wow, ini dia guys, kita sudah berubah menjadi Bang Radit juga guys. Oke, jadi ya itu saja untuk video gua. Kalian bisa langsung aja download linknya, sudah ada di deskripsi teman-teman ya. Jadi itu saja guys untuk video gua kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Sumpah gua agak kaku ya belakangan ini, soalnya gua jarang banget upload video ya. Jadi udah seminggu yang lalu gua nggak upload video, jadi lumayan kaku memang. Mudah-mudahan bisa kembali lagi lancar seperti biasanya. Oke, jadi itu saja untuk video gua. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Jika kalian tidak suka ya dislike aja video ini, tidak masalah ya teman-teman. Oke, so untuk downloadnya sudah ada linknya di deskripsi, caranya juga udah ada. Sampai jumpa di video selanjutnya and see ya teman-teman.